sedang ini. Kemarin kan aku bilang belakangnya simple ya, tapi jadinya mah kayak gini nih. Ini dia buat cover lampu. Oke. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Ivan dan VKACU. Oke teman-teman, pada video kali ini kita mau jenguk Grand VKACU sesuai request kalian. Kalian kan banyak banget yang tanya, Kak Grand VKACU kapan jadi? Nah, daripada kalian penasaran, ikuti video ini sampai selesai. Sebelumnya, jangan lupa teman-teman di like, comment, subscribe Instagramku, TikTokku, disupport juga. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport aku selama ini, sejauh ini. Pokoknya dukungan dari kalian itu bermanfaat buat aku. Jangan lupa kalian absen dari kota mana aja, tulis di kolom komentar. Gitu ya teman-teman ya. Oh iya. Nih. Wow. Kaos VKACU versi keempat kalian bisa dapatkan di Shopee atau TikTok Shop atau waktu ketemu VKACU ya teman-teman ya, dimanapun VKACU ngetrip pasti bawa Mercedes. Ayo teman-teman, nggak usah lama-lama lagi, aku udah penasaran Grand VKACU sudah berapa persen. Let's go, kita mau ke kendala hari ini teman-teman. Ada di dalamnya itu teman-teman. Ayo, aku juga penasaran ini. Oke teman-teman, kita tengok Grand VKACU. Nah, ini dia sedang ini. Kemarin kan aku bilang belakangnya simpel ya, tapi jadinya mah kayak gini nih. Wah, lagi kenapa ya? Malah dibuat kayak gini nih. Nih, udah kelihatan bentuknya ya. Bumper belakang tuh yang samping udah ready bolo itu, lihat tuh iya kan, yang samping sudah ready, ini depan ready. Ini kita kesini tuh mau ngambil headlamp ya bolo, mau dimodif dulu headlampnya, kita bawa pulang biar cepat ya. Ini banyak, kita kasih plat juga ya, full plat ini. Nanti kan kita di sini kompresor, tapi ini kok ceper ya nih segini nih. Ini nanti belum muat sound loh, ini kalau udah muat sound lebih ceper lagi nih. Waduh, gimana nih, nggak tahu lah. Ini udah jadi, nanti dicat total itu loh bumper belakangnya. Mantep sih. Ya boleh, mau coba ditempelin, kita lihat dari belakang sana. Ini buat teman-teman yang tanya Grand VKACU kapan jadi, lama bolo, soalnya
full modif. Dimodif semuanya lo. Seperti apa ini? Nah, itu dia. Tunggu dulu Bolo, tunggu. Ini mau coba dipasang dulu nih. Wah. Ya lama. Proses jadinya lama ya. Tapi ya enggak apa-apa, kita nikmati aja prosesnya. Biar maksimal hasilnya. Dan kita mau ngelihat jadinya seperti apa nanti. 1 hour later. Ini Bolo. Mau dicoba pasangkan dulu. Oke. Awas nyantol, awas nyantol. Widih. A few moments later. Ini modifikasinya aku terinspirasi sama traganya Didin, tapi enggak 100% mirip ya, kan ya beda unitnya. Traga ini Grand Max. Ini enggak buat kontes sih, teman-teman. Ini soalnya buat muatan sound system nanti. Kita lihat dulu, bentar. Nih, kita udah di bengkel ya, teman-teman. Kan dari kemarin banyak tuh pertanyaan, kak kapan Grand Max-nya jadi? Nah, ini kalau bodi-bodinya semua udah beres, modelnya sudah ketemu, kita tuh tinggal nunggu proses cat. Oh, ini cat lamp-nya kita bawa pulang. Biar diurus sama mekanik handal, mekanik TikTok handal. Bentar ya teman-teman, tunggu, tunggu, ini masih dipasang nih. 1 hour later. Oh, ini tempat kompresor. Ini tempat kompresor kita. Tempat kompresor kita Bolo. Iya, iya, ini tempat kompresor kita. Oh, ini udah dipasang nih. Ceper ya. Aduh. Kalau punyanya Didim enak, bisa dinaik turunin. Kalau Grand Max enggak bisa. A few moments later. Nih lihat tuh. Lihat dari situ sambungannya. Nah, itu. Mantap ya. Bentar, masnya biar keluar dulu. Itu dari samping, kita lihat dari samping nyambung ke selebor, terus nyambung ke belakang. Wih. Apakah masnya bisa keluar? Oh bisa. Bisa keluar mas ya. Ini dia penampakan dari belakang. Wih. Ini yang dibolong nanti buat knalpot. Buat hiasan knalpot. Mantap, mantap, mantap.
gokil. Masih pada berantakan di sini. Udah pada enggak sabar ya. Udah pada enggak sabar ya. Sama. Semoga cepat jadi. Kaget aku, Mas. Ini apa? Oh, cover lampu. A few moments later. Ini dia buat cover lampu. Oke. Yes. Bagus ya. Menurut kalian gimana? Menurut kalian gimana? Bagus gak nih? Nah, aku udah gak sabar. Oke. Mantap. Itu yang atas belum ya? Kita nunggu ini dulu. Gokil. Yes. Gokil. Pokoknya buat teman-teman yang penasaran pengerjaan ini di mana, inilah. Kita lagi ada di sini ya, Grand Vekacu di bengkel sini. Oke teman-teman, tunggu proses Grand Vekacu sampai jadi ya. Mantap pokoknya. Oke teman-teman, kita sudah beres ya, tinggal menunggu launchingnya keluar dari karoseri. Bismillah, doakan teman-teman. Ini sebenarnya proses kita masih panjang, masih ada perlampuan pasti itu ya. Masih ada pasang basurinya, itu juga pasti. Tapi ya kita nikmati aja prosesnya. Aku butuh support dari teman-teman pokoknya. Jangan lupa di subscribe channelku yang ini, di like, di share, di komen. Jangan lupa Instagramku, TikTokku, pokoknya pantau terus keseruan VK. Terima kasih teman-teman, see you in the next video, dadah.